guys, jadi sekarang ada aturan baru, jadi harus ngisi e-hack ya. Kita bisa online atau pakai aplikasi. Sebelum kita keluar, nanti tadi mau keluar juga nanti banyak antrinya. Jadi ini buat laporan ya. Kalau udah punya aplikasinya sih enak. Jadi kita harus ngisi dulu, baru nanti boleh keluar ke konter kedatangan. Kita mau coba ngisi dulu ya guys. Guys, kita coba gunain Bluebird service di bandara. Jadi kita mau langsung pakai ya buat ke Depok dan ke Bojonggede. Nomornya asli aja nggak apa. Jadi kalau ke Depok sama Bojonggede tadi infonya 19, itu 5.30 udah sama tol, pokoknya udah terima bersih gitu. Tapi dibatasin 3-4 jam harus sudah kelar. Nah, mudah-mudahan ini karena masih pagi ya, tergolong pagi 10.28. Semoga nggak macet, jadi masih bisa. Kalau misalkan lebih dari jam itu nambah gitu ya Bu ya? Siapa sih tamu yang beli itu? Oke, kita cobain ya. Kenapa? 2 jam? 2 jam? Kalau apa? Kalau pertama kan, paling itu sampai 2 jam. Yang dikasih di awal berapa jam kita? 2 jam, Kak. 2 jam? Oh, bukan 4 jam yang dibilang tadi? Beda, tadi ada. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan per jamnya, penamanya segitu? Iya. Oh, berarti 530 itu dikasih waktunya 2 jam, guys. Balik lagi ke Tangerang? Balik lagi ke airport. Oh, enggak. Berarti kalau sekali jalan cuma satu kali jalan 2 jam aja bentuknya gitu. Oh, gitu. Ya udah. Jadi sekali jalan 2 jam guys dibatasinnya, itu 5.30 ya. Udah bersih. Nanti kita bayar di muka. Kalau itu penambahan per jamnya? Iya, penambahannya 96.000. Oke, kalau misalkan lebih dari 2 jam akan ada penambahannya, per jamnya 96.000. Oke, deh. Kita ambil, kita lihat teknisnya gimana ya. Oke guys, kita udah di dalam kendaraannya ya. Jadi kita dapat unitnya yang Avanza. Tadi info dari ibunya, biaya segitu sudah all in dan dapat 2 jam. Bapak siapa namanya Pak? Mohon maaf Pak. Oji. Pak Oji ya. Oke, Bapak Oji. Kita sama Pak Oji nama drivernya. Jadi kita semoga lancar sampai ke Kukusan dan Bojonggede. Pak Oji, ini berarti konsepnya kerjasama dengan Bluebird gitu atau memang ini satunya semua bareng-bareng? Bener, ini dari Bluebird. Dari Bluebird ya? Golden Bird-nya ya? Atau Golden Silver? Bird. Golden Bird-nya. Oh, oke. Okay. Jadi ini unit usahanya Golden Bird. Kita dapatnya tadi yang unitnya Avanza ini, guys. Oke, okay. Yaudah mudah-mudahan kita bisa sampai sesuai dengan alamat dan juga waktunya ya. Pi, boleh tadi notanya lihat, Pi? Gimana? Notanya? Oh, nah, untuk biayanya nih, guys. Bener. Oke. Okay. Ini ya untuk rincian biayanya, guys. Kelihatan ya. Oke. Ini sudah all in segini. Jadi kalau misalkan teman-teman nyampe ke Soekarno-Hatta ya, itu bisa pakai jasanya Golden Bird juga lewat konternya kayak tadi. Ya udah. Oke, kita mau jalan dulu ya. Kita lihat.